Selanjutnya, puluhan unit rumah di RT 06 Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, rusak tersapu angin puting beliung yang melanda kawasan ini pada Jumat sore. Musibah ini juga membuat beberapa orang warga menderita luka-luka akibat tertimpa bangunan rumah. Menurut penuturan warga, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 sore. Bermula dari hujan cukup deras disertai angin kencang yang merusak bangunan dan rumah warga yang menjadi jalur lintasan angin. Di Desa Penggalaman sendiri ada 26 unit rumah terdiri dari 31 kepala keluarga dan 81 jiwa yang terdampak puting beliung. Di antaranya 15 rumah rusak berat, 5 rusak sedang, dan 6 rusak ringan. Sementara ada beberapa warga mengalami luka-luka akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh. Yang terkorong dalam rumah ya, Pak. Itu, Pak. Betul. Banyak rumah itu tantuk tempayan kepala nih. Apa yang tantuk, Pak? Kayu. Kayu. Oh, kayu. Jadi taling menandang awak, itu bungkat kok keluar. Saat kejadian tuh pukul berapa, kayak? Basar. Pas asar, ya 4 lewat lah. Pian berada di rumah, Kak? Ya, ada di rumah. Selain Pian, siapa lagi dia berada di rumah, tuh? Bini, cucu. Terus bini Pian, anak cucu Pian, Bang, ya, Pak? Ada, Bapak. Cuma Pian aja. Ini benar yang anu di tiang belakangnya. Oh, tiang. Kalau Pian di kepala lah. Di kepala ada anu sini. Ada 15 yang rusak berat, ada 5 yang rusak sedang, ada 6 yang rusak ringan. Pak, kondisi warga sendiri, Pak, setelah rumahnya yang terdampak puting beliung ini, kemana diungsikan, Pak? Diungsikan kita alhamdulillah bikin posko di sini dan posko di musala itu. Kita bikin tadi malam, saya bikinkan posko tempatnya di sini untuk dapur umum sekaligus. Selain di Desa Penggalaman, 3 desa lainnya di Kecamatan Martapura Barat juga terdampak angin puting beliung, yakni satu rumah di Desa Keliling Benteng Ulu, satu rumah di Desa Keliling Benteng Tengah, dan 3 rumah di Desa Hambuku. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.